bahwasanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, bukan cuma dalam hal ketakutan meninggalkan maksiat. Tatkala seorang beribadah juga hendaknya dihadirkan perasaan ini, bahwasanya Allah sedang mengawasi dia. Namanya pengawasi itu apa? Menilai. Ada pengawas datang. Pengawas tugasnya apa? Dia mengawasi, dia menilai. Dia menilai. Nah, kita ini sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun benar Allah turunkan perangkat-perangkatnya, ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang melihat, ya, ada kulit yang menjadi saksi, ada tangan dan kaki yang menjadi saksi, ada bumi yang dipijaki juga akan menjadi saksi. Allah sendiri juga mengawasi. Allah sendiri juga mengawasi. Dan ini sangat berpengaruh dalam kekhusyuan ibadah seseorang. Antum bayangkan seorang misalnya dia sedang sholat, kemudian dia tahu bahwasanya dia menghadirkan dalam dirinya Allah sedang mengawasi dia dan Allah sedang menilai sholatnya. Allah di hadapan dia dan sedang menilai sholatnya. Maka sangat mudah bagi dia untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mengawasi, coba bayangkan seorang misalnya dia sholat di Masjid Nabawi. Kemudian di depan dia ada kamera. Dia tahu sekarang sedang live. Kemungkinan keluarganya lagi nonton. Kira-kira sholatnya khusyuk atau tidak? Khusyuk terpaksa. Dia pasti khusyuk, dia tidak akan gerak-gerak meskipun kepalanya gatal, dia tidak berani apa? Garuk. Kenapa? Semua orang sedang nonton dia. Dia sedang diawasi oleh mata-mata manusia. Saat ini dia banyak gerak, orang-orang akan mencela. Kenapa? Di balik pengawasan ini ada penilaian. Kalau hanya sekedar orang lihat tidak ada penilaian, enggak jadi masalah. Dia cuek aja. Enggak, di balik pengawasan ini, di balik penglihatan manusia, dia akan dinilai. Nah, bagaimana lagi kalau yang mengawasi Allah dan yang menilai adalah Allah, dan di balik penilaian itu ada balasan di akhirat. Maka seorang tatkala dia beribadah merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan ikhlas dan dia akan khusyuk. Apakah dalam sholat ya? Apakah dalam ibadah-ibadah yang lain? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, innahu huwa samiul alim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat engkau tatkala engkau berdiri hendak salat wahai Muhammad. Wa taqallubaka fi sajidin, demikian juga gerakanmu bersama orang-orang yang sujud. Kau salat berjamaah, Allah juga tahu. Kau sujud, kau bangun, Allah tahu. Kenapa? Innahu huwa samiul alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seorang tatkala dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tahu Allah sedang mengawasi dia. Tatkala dia mengeluarkan uang misalnya disumbangkan untuk masjid, dia bangun sumbangkan untuk pondok misalnya, dia tahu Allah tahu saya melakukan, ya sudah. Dan Allah menilai, maka dia akan lebih mudah untuk ikhlas meskipun tidak ada orang lain yang tahu, meskipun tidak ada orang yang memujinya. Kenapa? Karena dia tahu pengawas yang sesungguhnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini mudahkan dia untuk tulus, mudahkan dia untuk ikhlas, mudahkan dia untuk khusyuk tatkala beribadah. Kenapa? Karena dia tahu dia telah sampai pada derajat al-ihsan.